Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Ya, kali ini kita akan coba lihat lagi perkembangan Tol Cibitung Cilincing Seksi 3 khususnya di sekitaran flyover Tarumajaya dan di exit Tol Tarumajaya. Karena sampai saat ini ya tanggal 16 Mei belum dibuka juga nih tolnya. Tol Cibitung Cilincing Seksi 2 dan Seksi 3 belum dibuka ya. Seksi 1 dibuka tahun lalu pada akhir Juli. Apakah jangan-jangan ini juga akhir Juli nih tahun ini? Dan tolnya udah selesai ya, tapi memang masih ada menyisakan beberapa PR ya. Nih kalau teman-teman lihat nih, saya lewatin flyover Tarumajaya ya. Infonya kemarin katanya ada yang kecelakaan ya, terlindas truk katanya di sini. Nggak tahu benar atau enggak ya. Karena saya baru dapat info samar-samar tuh. Belum lihat buktinya sih, foto atau video belum lihat sih. Baru katanya aja ada yang terlindas truk. Waduh, banyak banget kecelakaan tuh di sini. Padahal kan baru aja ini dibuka ini. Ini teman-teman harap hati-hati ya melintasin flyover ini, karena memang belum selesai nih flyovernya. Dan menyempit di arah selatan dan menyempit belok lagi gitu loh. Apalagi depannya ada SD tuh. Takutnya kan anak-anak tuh. Biar hati-hati ya. Ya nggak hanya di flyover ini aja sih, di semua tempat kita harus hati-hati ya, waspada gitu ya. Nah ini kita lewati flyover Tarumajaya, karena flyover ini menyeberangi tol Cibitung-Cilincing Seksi 3 ya, yang sudah jadi, nggak ada PR lagi, lampu udah ada, penunjuk jalan sudah ada, marka jalan sudah ada, dan tidak ada PR lagi untuk tolnya ya. PR-nya di sini ya hanya penyelesaian flyover di sisi timur, karena ada pembebasan lahan yang sampai sekarang belum bisa bebas lahannya. Jadi permasalahan pembebasan lahan sehingga flyover-nya belum bisa full jadi ya. Artinya lebarnya itu belum maksimal. Masih menyempit di arah selatan gitu. Nah, ini teman-teman sudah banyak sampah ya di sini ya. Memang di sini ya ciri khasnya begitulah ini, Tarumajaya ini. Di Kabupaten Bekasi lah bisa dibilang banyak sampah liar ya, dibuang-buang pinggir jalan seperti itu. Karena sangat jarang kita temuin di tempat sampah dari pemerintah itu ya. Kalau pun ada paling ya jauh tempatnya gitu. Jadi warga kesulitan membuang sampah di mana kan susah juga ya. Kalau mau kecuali kayak perumahan-perumahan kan bisa urunan tuh biar truk sampah gitu. Kalau yang bukan perumahan tuh dia bingung. Kalau nggak dibakar ya paling dibuang gini. Sangat jarang soalnya yang mau memanfaatkan sampah untuk diolah kembali gitu, susah ya. Ya ini depan kita adalah exit tol Tarumajaya ya. Nanti di kiri kanan ini adalah PR dari Pemkab Bekasi untuk pembebasan lahan untuk pelebaran jalannya ya. Karena kalau nggak dilebarkan ini susah juga nih, terlalu sempit ya. Hanya satu lajur ya untuk mobil ya, satu di kiri dan satu di kanan. Jadi masa keluar tol menyempit, takutnya kayak di Sawangan tuh kan macet parah tuh. Teman-teman yang tinggal di Sawangan pasti tahu banget tuh. Begitu ya si tol Sawangan langsung berhenti karena sempit di sana, dan pembebasan lahan udah mahal banget harganya gitu. Jadi mending kalau pembebasan lahan lebih awal, karena harganya belum terlalu mahal. Kalau udah lama-lama rame ya harganya tambah mahal, biaya lagi, beban lagi, APBN atau APBD yang dipakai akan beban lagi karena harganya kan semakin mahal gitu. Nah ini ya tolnya, pelebaran jalannya udah beres ya, paling nyelesain penutupan got aja ya. Ya ini kemarin terakhir masih ditutup ya, 2 hari yang lalu ya, karena habis lebaran ya, biar orang nggak sembarangan masuk karena kan cuci lebaran ya. Sekarang udah dibuka ini beton-betonnya gitu. Karena untuk mungkin untuk penjaga atau apa gitu yang masuk-masuk biar bisa juga masuk. Ini masih ada berat juga sih. Ya, waktu libur lebaran kemarin cuti bersama itu ya ditutup banget rapat ya. Ya orang nggak bisa masuk. Soalnya kan banyak juga yang iseng-iseng masuk ya. Jadi ditutup rapat ya. Tadi udah dibuka, tapi dibukanya tuh mungkin untuk kerja, ada PR-PR kecil mungkin ya. Bisa dibuka, tapi dibuka operasionalnya kapan masih belum jelas juga ya. Karena di seksi 2 teman-teman bisa lihat di video saya, di channel saya ini, cari aja di Tambun Utara itu masih PR pelebaran jalannya ya, belum beres, bahkan pelang namanya pun sampai saat ini belum dipasang tuh. Jadi ya mungkin nunggu itu ya, nunggu seksi 2 beres baru seksi 3 dibuka berbarengan dengan seksi 2 biar nggak satu-satu gitu bukanya ya. Ini udah beres, bahkan di kiri ini tuh tanahnya yang dulu ini rawa, dalam sekali rawa dulu di sebelah kirinya, sekarang udah diuruk tinggi seperti ini, udah rapi.
luasannya hektar-hektar. Nah ini tentu jalan tol hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, itu udah dipasang pelangnya itu ya, penunjuk jalan udah, ini traffic light udah lengkap nih, tinggal nunggu dibuka. Lo mungkin akhir Mei ya, karena nunggu pelebaran jalan di Tambun Utara selesai ya, exit tol Tambun Utara atau exit tol Gabus ya, Kampung Gabus itu namanya, nunggu itu selesai. Nah itu dia tol Tarumajaya ya. Ini paling PR di sini ya, ini aja nih, nutup-nutup got pakai ini. Sementara masih taruh-taruh di sini. Sekian dari saya. Terima kasih.